Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahil anbiya wal mursalin, awliya wal salihin wa syuhada wal ulama wa tabi'in wa tabi'in tabi'in wa bisan middin summa ila arwahi walidina wa muallimina wa usratina wa ikhwanina wa ashabina وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وخصوصا إلى مصنف هذا الكتاب شيء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم افتح علينا حرمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdata min lisani yafqahu qawli. Yang dimuliakan Tuan Imam, Tuan Bilal serta sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah. Pertama-tamanya dan selama-lamanya mari sama-sama kita mengucapkan kesyukuran kepada Allah SWT yang telah beri izin untuk kita untuk sama-sama menambah ketaatan kita kepada Allah SWT. Dan saya bagi pihak ini, saya mohon ampun dan maaf kerana hampir agak lama juga saya tak datang kemari sebab mahu menumpukan secara serius pada usaha gerak kerja pilihan lain. Allah, mana yang kita boleh bantu, kita bantu. Kita nak bantu dari segi kewangan, kita tak mampu, kita bantu dari segi tenaga. Soal menang kalah itu bukan soalnya. Ada orang yakin seolah-olah dia menang, rupanya dia kalah. Ada orang masih lagi takut-takut, takut-takut dia kalah, rupanya dia menang. Kita orang Islam tidak begitu. Kita orang Islam, apabila kita memandang pilihan raya ini sebagai satu tanggungjawab, kita tidak bimbang soal menang atau kalah. Kita, yang kita bimbang ialah jangan sampai kita dikatakan tidak bertanggungjawab ataupun kita dikatakan buat kerja tanpa rasa tanggungjawab. Itu dia, jangan sampai kita tidak begitu. Sebab Allah tidak memandang pada hasil. Hasil kita dengan Allah SWT, insyaAllah. Orang jemaah Islam ni dia tak perlu bimbang, buat je kerja. Tapi kena ingat, mesti gerakan itu mesti ada berbeza dengan gerakan musuh. Kalau tidak, kita sama aja dengan musuh. Contohnya macam askar lah. Kalau kita nak lawan dengan tentera China punya askar, hebat macam mana pun kita takkan terawan. Sebab dia askarnya, rakyat dia ramai, kelengkapan dia hebat-hebat. Tapi bayangkan sehebat-hebat kelengkapan tentera Amerika Syarikat, kalah dengan Taliban. Mesti ada benda. Sehebat-hebat tentera Israel, kalah dengan tentera Hamas. Yang dengan kelengkapan yang tak seada, mesti ada yang kelainan di situ. Di situ kita kena fikir tentang agama. Itu kita cuma faham. Soal nak undi mana tu, itu masing-masing punya pilihan. Banyak tanya saya, ustaz nak undi MN ke, nak undi PN ke. Dia kata istiharah lah.
istiharah, cari ilmunya, mana yang paling dekat dengan agamanya, mana yang pemimpin-pemimpinnya lebih banyak bersihnya. Kalau awak rasa pemimpin PN banyak bersih, pilih PN. Kalau awak rasa pemimpin BN lagi bersih, pilihlah BN. Tapi jangan sampai awak tak mundi. Baru-baru ini saya dapat jumpa sama-sama dengan teh kat kedai warung tu. Tiga dalam 4-5 orang tu lah. Orang dalam umur dalam 30 tahun ke atas. Dengan bangga je dia kata, ah, aku mundi aku tak keluar. Kita orang pun alah, BN ke PN ke sama tak betul. Terpada. Assalamualaikum bang. Tak maaf. Kalau dah BN tak betul, PN tak betul, yang betul siapa? Awak ke? Kan tanggungjawab. Kita beruntung dalam Malaysia ni, kita sekarang dah ada dua parti yang hampir sama cara dia, iaitu PN dan BN. Hampir samalah pada saya. Pada saya hampir sama. Dalam PN pun ada parti berbilang bangsa, dalam PN pun ada parti yang agama, dalam BN pun ada. Masing-masing mendabik-dabik mengatakan dia tu bawa pada agama. Cuma bila mana kita memasuki jemaah, satu jemaah, kita kena yakin dah dengan jemaah kita. Jadi kalau kita kena jadi orang yang bijak berpolitik, ini dia bezanya orang bukan Melayu punya politik dengan orang Melayu punya politik. Orang bukan Melayu kalau dia tak suka pimpinan ni, dia tunjukkan dia tak suka, bukan tak keluar mengundi, dia mengundi orang lain. Ha. Sebab itu tak pasal-pasal parti cap gajah boleh dapat 1,000 lebih. Ha. Dia punya protes. Orang Melayu punya bijaknya mengundi ni, kalau tak suka dia terus tak keluar. Itu nak kata bijak ke? Nak kata tak bijak ke? Tak maaf dengar lah. Kita dah habis cerita politik, kita cerita bijak tak bijak. Untung tak suka BN, BN dah ada. Tak percaya dengan BN, BN dah ada. Pilihlah mana satu, jangan tak keluar. Peratus mengatakan ramai pengundi Melayu tak keluar mengundi. Saya tak cerita banyak, tempat saya di Malaysia tanya-tanya, ada orang tak keluar mengundi. Orang tua-tua. Kalau cakap kasar dalam hati pun, memandang mengundi itu bukan sebagai satu tanggungjawab. Ingat, boleh berubah satu pemerintahan, boleh berubah perlembagaan sesebuah negara dengan undi. Jangan main-main. Itu kalau orang mengambil kira kepentingan pilihan raya itu, dia akan keluar mengundi. Apatah lagi orang yang mengatakan pilihan raya itu ada kena-mengena dengan agama, maka dia akan pilih yang agama, yang betul-betul menunjukkan contoh jalan atas dasar agama. Itu kena faham. Sebab itu saya cakap dengan kawan saya, tak kisahlah kau nak undi mana, yang penting kau keluar undi. Tapi kalau kau nak ke agama, fikir masak-masak buat perbandingan. Kita ni orang ada ilmu, kena bicara cara orang yang ada ilmu. Baik tuan-tuan dan mata Allah sekalian, habis dah sudah pilihan raya. Sekarang kita diambang-ambang bulan Ramadan. Kita dah selesai cerita pilihan raya, kita cerita pula tentang hari raya. Nak dapat hari raya, kena ngadap bulan Ramadan. So berlumba-lumba lah, jangan sibuk cerita nak Islam. Apa yang ada dalam Ramadan tu kita tak rebut. Dan insyaAllah kita sambung perbincangan kita pada malam ini dengan sebab-sebab yang menyebabkan keciciran yang terbagi kepada dua, iaitu sebab gerakan, yang kedua sebab individu itu sendiri, yang mana antara sebabnya ialah ada 7 sebab di sini. Kita dah pergi pada tabi'i yang tidak tetap. Kedua, takut berlaku sesuatu ke atas diri dan pendapatan. 3, melampau-lampau keterlaluan. 4, bermudah-mudah dan longgar terhadap peraturan. 5, tertipu dengan kedudukan dan bersikap menonjol diri. Yang ini masih tak habis lagi pada muka surat 118. Baik. Kita sambung lagi bicara tentang orang yang perasan dia tu hebat. Saya cakap perasan dia tu hebat. Dikeluarkan oleh Ad-Dinuri dari Muhammad bin Umar Al-Makhzumi dari bapanya, di mana ia berkata, Umar Al-Khattab telah menyeru supaya bersembahyang jemaah. Apabila sudah banyak orang yang datang, dia pun naik ke atas mimbar. Dia memuji Allah dan berselawat ke atas nabinya dan berkata,
Kamu telah melihat saya menjaga beberapa orang ibu saudara saya sebelah ibu dari Bani Mahzum. Mereka mengambil beberapa biji buah tamar dan anggur ditambahkan kepada bagian saya. Maka gelaplah hari saya ini dan hari-hari berikut. Kemudian Umar pun turun dari mimbar. Kata Abdul Rahman bin Auf, kamu selalu mencerca dan menghina diri kamu. Kata Umar, celakalah wahai Ibnu Auf. Aku bersendirian lantas jiwaku berkata padaku, engkau adalah Amirul Mukminin. Siapakah yang lebih baik dari engkau? Aku ingin memberitahu jiwaku, siapakah dia yang sebenar? Nak tunjukkan kita siapa itu Umar. Umar itu adalah antara sahabat Rasulullah yang dimuliakan oleh Rasulullah sebagai yang dikatakan Al-Faruq, pembeza. Umar Al-Faruq, pembeza mana betul mana salah. Malah hadis dikatakan Umar itu singa Allah. Mana yang betul mana yang salah. Syaitan pun takut dengan Umar ni. Dikatakan Rasulullah kata Sayyidina Umar ni imannya dah tak boleh naik. Sayyidina Umar ni imannya, Sayyidina Abu Bakar imannya dah tak boleh naik lagi dah. Dah tak boleh naik. Dah maksimum sebagai seorang manusia tu dah. Manusia biasa tu dah habis dah tu. Dah tak boleh naik, dah ke dinding dah tu lah. Haa, dah ke dinding. Yang Sayyidina Umar ni imannya sentiasa naik. Hingga kan banyak hukum hakam yang turun dari Allah SWT kerana sikap Umar. Antaranya tentang hijab, tentang aurat perempuan. Dengan sebab ada itu pun Sayyidina Umar kena rajin pujuk diri. Ibarat kata kita, kalau nama kita selalu ingatkan dia kita, kau ni siapa? Mungkin kita ni mungkin sultan ataupun mungkin agung, tapi jiwa kita berkata, engkau ni siapa? Sehebat-hebat agung kau ni, mati dalam tanah juga, kena soal mungkin nangkir juga. Engkau letaklah makam kau, siap ada jaga orang baca Quran tiap-tiap hari, tak miss. Tapi kalau kau sendiri hidup tanpa Al-Quran, tidak berpegang dengan Al-Quran, tidak berpegang dengan ajaran Al-Quran, jangan ingat engkau boleh lepas soalan seksa kubur dengan cara yang mudah. Kita pujuk diri kita. Itu maksudnya. Bukan kita nak kata siapa-siapa. Kita pujuk diri kita. Hairul, jangan ingat kau yang selalu ceramah, kau tu hebat sangat. Banyak benda kau tak tahu. Itu kalau seorang ustaz. Ini pun dah sibuk kat sekolah kata, wah hebatlah kau sekarang jadi ustaz YouTube. Dia kata, kepala otak kau ni Ibnu Zaman lah punya kerja ni. Apa sangat pada YouTube tu, tak ada benda. Kalau kita esok ada pangkat, ingat itulah. Jangan diharap dipuji oleh manusia dengan kelebihan yang ada pada kita. Pegang satu je. Engkau makanlah sesedap-sedap mana pun. Duduklah rumah sebesar-besar mana. Jaga setiap bilik ada jaga. Escort dengan escort mana-mana pun. Mati kau dalam tanah juga. Disoalkan dan nangkir juga. Ini kita pujuk diri kita. Bila kita pujuk diri kita begitu, insyaAllah tidak akan rasa ada rasa sombong diri. Ini yang Umar buat. Nak ceritakan orang yang Rasulullah kata imannya sentiasa naik. Kenapa Sayyidina Umar tak pakai nama Khulafa Ar-Rashidin? Dia segan. Dia segan dengan Sayyidina Abu Bakar. Maka dia gunalah nama Amirul Mukminin. Dia punya macam tu sekali. Ini kita nak macam tu lah. Tetapi kalau yang datang tu orang yang berilmu dengan orang yang berpangkat, mana kita nak kejar? Kita kejar orang yang berilmu dulu. Orang berpangkat belum tentu melepaskan kita daripada azab kubur ataupun azab api. Tapi orang berilmu, kan ada ayat Quran, saya lupa ayatnya, yang mengatakan kamu di akhirat akan dibangkitkan dengan siapa yang kamu suka. Kalau kamu suka bintang filem Korea, dengan bintang filem Korea lah kau dibangkitkan. Kalau kamu suka sangat dengan menteri, dengan menteri lah kamu dibangkitkan.
Kalau kamu suka dengan alim ulama, insya-Allah dengan alim ulama kita akan dibahagikan. Kita kena pegang macam tu. Sebab tetapi kita kalau nampak orang alim kita kena muliakan dia. Tu je. Dia tidak harap dimuliakan, kita yang muliakan dia. Memang ada adab-adab, ada adab sebagai orang Islam memuliakan orang alim, memang ada. Memuliakan pemerintah umara, memang ada. Cuma sebagai seorang umara ataupun seorang ulama, dia tidak boleh mengharap diri dia itu dimuliakan orang. Ha, gitu. Orang nak muliakan dia itu pun. Sila duduk Tuan Syekh, sila duduk Ustaz. Itu dia, kita jangan terasa. Kita jangan masuk je tengok. Masuk masjid tengok. Wah, orang dah letak dekat tempat kita. Kalau kita nak rasa sesak depan, datang awal. Nah, itu betulnya. Ha, jangan tak masal-masal ada satu sap untuk kita. Setempat je kat situ. Tak ada. Ha, yang itu tak boleh. Nak sap awal, nak sap depan, nak sap belakang imam, datang awal. Ha, tu maksudnya. Sekarang macam mana? Kita yang kebaik aja lah. Memanglah dekat masjid tu, kalau masjid sultan tu ada sap sultan. Sultan tak suruh. Kita jangan sibuk nak fikir sultan macam tu. Ini sultan ni dia apa suka sangat dipuji orang. Tidak. Kita yang sebagai orang awam, kita memuliakan dia. Dia tak suruh kita muliakan dia. Kita kena pegang macam tu lah. Dia tak pun kata, kalau tak ada sub saya nak semayang tempat lain. Dia tak cakap pun macam tu. Orang ni nak muliakan dia, terpulang lah. Tapi dia tiap tak diri dia dimuliakan. Itu kita kena faham. Itu maksudnya. So kalau diri kita pertama sekali kita kena belanja sangka baik, belapang dada, sangka baik dulu. Yang kita nak cerita ni kan, kita dah pernah kata kalau bab-bab ni jangan tengok orang, kita tengok diri kita. Itu kita kena faham. Baik. Abu Nu'aim dalam Al-Hilayah menceritakan dari Al-Hasan yang mengatakan, aku lihat Uthman radhiyallahu an tidur dalam masjid. Dalam nihaf tidak ada siapa di sampingnya, sedang dia adalah Amirul Mukminin. Maksudnya tidak ada teman, tidak perlu diiring, tidak perlu di-escort. Tapi zaman sekarang tak boleh macam itu tuan-tuan. Apatah lagi kalau pemimpin-pemimpin tu cenderung pada agama. Ingat tak kalau tuan-tuan tengok, kalau tuan-tuan tengok TV Al-Hijrah, itu tentang Palestin. Kan ada tuan guru kata, apa tuan guru Hadi kata, dia kata apa, mana-mana pemimpin yang tidak menyokong Israel, dia tidak boleh jadi pemimpin atau dia tidak lama jadi pemimpin. Sejarah ada buktikan Ziaul Haq Presiden Pakistan adalah orang yang cenderung pada agama. Matinya dibunuh. Kan meletup betul dia betul. Mana-mana pemimpin yang cenderung pada agama tak biasanya tak lama. Siapa yang paling takut? Israel lah paling takut. Israel paling takut kalau ada pemimpin sebuah negara tu Islam itu cenderung pada agama. Dan Israel tak takut. Contohnya macam ke Arab Saudi buat konser. Israel memang sokong. Ini dia kata Islam yang moden. Dia sokong benda-benda macam ini. Dia tak suka. Sebab tu kalau macam Afghanistan, bila berperang dengan Rusia, kalau Rusia, maka Mujahidin pegang. Dia akan gunakan apa cara pun nak kacau. Dia laga. Dia orang kaji benda ni. Arab memang tak boleh. Dia payah nak join. Sebab apa? Dia punya kesukuan. Asabiah dia tu banyak sangat. Maka kita lawankan Arab dengan Arab. Bila negara tak tentera, maka tak stabil, kita tak boleh bimbang. Itu dia suka. Sebab itu. Sebab itulah orang yang paling tak suka Melayu dengan Melayu ni join siapa? Kalau cakap sekarang. Orang yang paling tak suka Melayu dengan Melayu ni join, Islam dengan Islam bersatu padu siapa? Fikir sendiri lah. Maka dia akan jolok. Macam-macam dia jolok. Macam-macam dia umpan. Siapa termakan dulu? Itu kita kena. Ini yang kadang-kadang ulama nak ingatkan, jangan. Terikut juga. Apabila
kita flashback sikit parti, parti politik Melayu. Terlalu banyak parti-parti Melayu ni. Macam mana nak join? Macam mana nak join? Siapa yang senyum? Fikir sendiri lah. Dia akan cari jalan. Kalau ada seorang ni lah berusaha untuk menyatukan dua orang ni, musuh belakang ni, nah, tengok macam mana dia buat. Dia jolok ni, dia jolok. Dia lagakan yang ni dengan yang A, B, C. B nak joinkan A dengan C. Dia akan lagakan A dengan C supaya benci B. Siapa termakan dulu? Tu ceritanya. Yang susah siapa? Bukan A, bukan C. Yang B ni susah. Sebab tak nak tinggalkan A, tak nak tinggalkan C. Tapi daripada masa sama, ada A tinggalkan B. Saya silap nanti C pun tinggalkan B. Sebab termakan kata-kata musuh. Ini cakap terang ni. Ini cakap terang ni. Yang paling tak suka apabila Melayu dengan Melayu join. Pergi sendiri. Apabila yang tak suka Islam dengan Islam bersatu. Sama dia. Tak kafir, munafik. Itu je. Kalau Melayu dengan Melayu join, yang paling tak suka ialah musuh bangsa Melayu. Ha, ini dah macam, ini dah macam perkauman pula. Kalau tu, ini perkauman ni. Tidak, ini realitinya. Ini bukan cerita perkauman. Kalau Rasulullah kata, yang dikatakan asabiyah itu apabila kamu bersama dengan kaum kamu dalam erti kata kezaliman. Maksudnya kalau kamu dah tahu kaum kamu itu perasuah, maka rasuah penyamun kamu sama dia dengan juga dia juga, itu asabiyah. Tapi kalau kamu tahu kaum kamu itu betul selari dengan Al-Quran dan hadis, kamu tak bersama dengan dia, itu munafik. Sedangkan kamu sama bangsa sama, patut kamu wajib sokong dia. Bantu dia. Ha, tu dia. Kita bukan nak kata sama-sama. Kita kena fahamkan orang. Tu dia. Baik, balik cerita. Kita janganlah rasa diri kita tu hebat sangat. Kita belum diuji dengan pangkat dan harta. Yang kat depan ni tuan-tuan pun belum tentu. Sesilap saya ni lagi mudah terkucil daripada tuan-tuan. Ustaz. Sana panggil ceramah, sini panggil ceramah, masuk dah main ribu-riban. Amu je lah. Betul. Ada, bukan tak ada. Ada. Sebab itu untunglah kita yang tak diuji sebegitu. Dan kita harap kawan-kawan kita yang diuji dengan begitu tu, jiwa dia kuat. Itu kita kena faham. Banyak tuan-tuan. Malah pemimpin gerakan Islam sendiri diuji dengan pangkat habis. Habis. Ramai yang terkucil. Ramai yang tak dengar arahan. Kata pimpinan dah bukan kata dia. Kata dia. Dia perasan, dia hebat. Dia pimpinan semua salah. Ada salah macam tu sekali. Dia lupa. Dalam tuan-tuan ingat tak dalam kitab apa erti saya menganut Islam. Antara salah seorang nakib ikhwan muslimin tu, seorang tukang kebun je. Dia jadi nakib. Orang boleh dengar cakap. Maksudnya ada kata tak ada orang yang hebat? Ada. Masing-masing ada rasa tawadhu, rendah diri. Faham siapa bos aku. Hebat mana pun kita ada ketua. Itu dia. Macam kat surau ni lah. Hebat mana pun kita, kita ada pengurusi surau. Hebat mana pun kita. So, jangan belakangkan pengurusi surau. Siapa pengurusi surau kat sini? Kening. Jangan belakangkan dia. Okey. Baik. Ibnul Asakir mengeluarkan dari Zadan dari Ali radhiyallahu an dalam Al-Muntakhab juzuk 5 halaman 56 bahawa dia berjalan di pasar seorang diri sedang dia adalah pemerintah. Dia menunjuk jalan kepada orang-orang yang sesat, membantu orang-orang yang lemah dan memerhatikan pekedai dan peniaga. Dia mengamalkan kanda Al-Quran yang berbunyi tilka darul akhiratu naj'aluha lilladheena la yuriduna 'uluwa fil ardh wala fasada wal 'aqibatu lil muttaqin. Negeri akhirat itu kami jadikan untuk orang-orang yang tidak ingin menyombongkan diri dan berbuat kerosakan di muka bumi, dan kesudahan yang baik itu adalah bagi orang-orang yang bertakwa.
hanya dia. Tapi kita kena ingat, memang betul, memang betul pemimpin-pemimpin zaman dulu, zaman Islam, pemimpin zaman begitu sikapnya yang baik-baik. Tapi kita zaman sekarang janganlah kita sangka pemimpin kita pula kalau jalan semua dengan escort dengan tu, kita ini menyusahkan orang. Tuan-tuan ingat, andai kata kita ada sultan yang macam tu, siapa yang susah? Kita rasa tak susah. Yang susah siapa? Polis nak jaga. Zaman sekarang jangan main-main. Sultan jalan ke depan, polis bagi nak gila kejar kat belakang. Sultan tak nak nyusahkan rakyat, jalan seorang-seorang. Nak senang kan? Tak pasal-pasal dicolik orang, panjang cerita. So ini cerita-cerita yang kita baca ni adalah ingatan buat kita. Buat kita, jangan kita nak duk membanding-bandingkan orang. Kenapa Perdana Menteri Jepun kalau berjalan escort dia bagi ambulans lalu? Kenapa Perdana Menteri kita kalau jalan ambulans? Itu jangan persoalkan. Itu jangan persoalkan. Kita memang esok, andai kata dia tak adakan kita pula jadi menteri, kalau aku jalan, jalan, kalau aku tengah jalan, jalan mesti kosong pula, lagi dahsyat. Kita bimbang tu, kita sangka baik je dah. Baik. Penyakit megah dan terpedaya dengan diri sendiri ini menimpa para duat pendakwah yang bertugas dalam bidang politik dan pendidikan. Cuma dalam bidang tarbiyah itu tidak begitu nampak, tetapi dalam bidang politik dia sangat jelas. Sangat jelas dalam politik. Ini bukan saya cakap, pengarang kitab ini cakap. Kalau salah, saya salahlah dia. Janganlah kata saya pula tak benci orang politik. Tidak. Hati-hati. Tapi kena ingat, kalau orang politik itu atas dasar agama, insyaAllah tak ada masalah. InsyaAllah tak ada masalah. Dia tahu ni, orang politik dan agama, ini buku ni, dia pegang ni antaranya. Buku ni, antara buku-buku ini, tuan-tuan yang kita baca ni, buku ni pekat bawah tangga yang pertama je. Dia banyak lagi tangga, lagi atas, lagi berat. Dia pegang dah, dia faham. Tapi kalau tak cantik dengan agama, itu yang susah, tuan-tuan. Susah, tuan-tuan. Itu yang malahlah sampai jadi bualan orang kan. Kau lupa siapa kau punya tu, yang itu juga yang kau tarik ke depan. Macam orang tu tak ada maruah pula. Kesian tengok. Baik tu ya. Okey. Orang begitu juga, orang dalam bidang-bidang pendidikan. Contohnya ustaz-ustaz. Terasa hebat, perlu dilayan macam orang hebat. Tidak. Ini sebagai ingatan. Sebagai ingatan, siapa yang begitu jangan buat. Ingat, kita jangan tengok orang, kita tengok diri kita sendiri. Jangan kita macam tu. Jangan kita macam tu. Muamalah dalam bidang politik di dalam masyarakat kita sekarang adalah rosak. Politik sekarang tertegak di atas penipuan. Dan sesiapa yang pandai menipu dianggap cerdik dan berjaya. Sebaliknya, orang yang mencemburkan diri dalam politik dan bersikap jujur, berakhlak dan mengamalkan sikap yang disuruh oleh agama, maka orang itu disebut sebagai bodoh dan gagal berpolitik. Ikut kitab ni. Semua tak boleh sikit-sikit aram, sikit-sikit aram mana? Mana nak maju? Habis ya? Habis ya? Itu berkata berbeza politik, berbeza pentadbiran kalau dipegang oleh orang agama dengan orang yang bukan bidang agama. Ada beza. Bukan kita nak up sangat dalam diri orang agama, tidak. Bila sebut orang tu ada agama, mengamalkan agama, di situ ada letak hukum halal dan haramnya. Dia kena ambil kira benda Allah tu. Benda yang haram dari segi agama, dia tak nak buat. Bukan dia dah buat, baru dia cari alasan. Kalau orang yang tak ada jiwa agama, dia buat satu benda, dia akan cari alasan dalam agama, mengatakan apa yang dia buat tu boleh. Dia lebih kejar pandangan manusia daripada pandangan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau orang tu pegang pada agama, dia pegang tu. Allah kata tak boleh riba, tak boleh ada riba. Tak boleh dah ada aurat, tak boleh. Sukan, kalau dia jadi menteri sukan, dia akan pastikan sukan tu pakaiannya orang kata tidaklah keterlaluan sangat. Kadang-kadang kita pelik, tuan-tuan.
Kalau lelaki-lelaki gimnastik, boleh pula pakai seluar panjang kan? Walaupun ketat kan? Tapi kenapa perempuan gimnastik nampak runtut? Itu persoalannya. Lelaki-lelaki masuk gimnastik juga. Dia pakai baju yang nampak lengan tu, baju ketat tu apa namanya, silahnya, sampai ke bawah, sampai ke kaki, betul tak? Betul tak? Cuma dia ketat lah, beri. Tang perempuan pula, tang runtut pun nampak. Apa hal? Macam mana? Macam mana perosak-perosak agama dia masuk ke dalam sukan, dia rosakkan sukan. Hinggakan orang Islam pun sendiri masuk gimnastik, pakaian dia dah macam orang kafir atas nama sukan. Tapi kalau seorang pemimpin itu berdasarkan agama, pegang pada agama, dia akan jaga benda semua. Dia akan berusaha. Habis sekarang kita ada menteri agama dari gerakan Islam, kenapa tak boleh? Tuan-tuan peningat. Nak buat benda Allah tu, kita kena solid. Kena solid. Tak boleh seorang dua, tak boleh dua tiga orang. Solid kita kena. Baru kita boleh buat. Baru kita nak umbangkan pelbagai itu boleh. Pelbagai berdasarkan Quran dan Sunnah. Dengan syarat solid kita. Tak ada orang berani kacau. Kita tak solid. Nak cakap macam mana? Sabar tuan-tuan, sabar. Mungkin bukan zaman kita, zaman anak cucu cicit kita. Ingat, kiamat itu tidak akan berlaku selagi Islam tidak berada di atas. Itu janji Allah Subhanahu Wa Taala. Logik yang merosak ini memberi kesan dalam ke atas setiap orang yang menceburkan diri dalam kerja-kerja politik. Betul tuan? Kadang-kadang guru kampung, kita ni kalau boleh janganlah cerita politik dalam guru kampung. Tapi cerita kacau janda boleh. Cerita-cerita yang tak berfaedah boleh. Malah kadang-kadang cerita-cerita lucah boleh. Tapi politik tak boleh. Betul? Betul tak? Tengok sendiri. Kita ni kalau boleh, janganlah cerita politik. Politik ni apa? Politik ni ceritanya amar makruf nahi mungkar. Yang betul-betul, yang salah-salah, itulah politik. Cuma adab jagalah, jangan sampai kita maki amon. Tak bagus macam tu. Berujar, biar beradab dan berfakta. Kita nak macam tu. Maksudnya tidak ada hati yang terusik. Jangan main berujar maki amon, tak mahu. Begitu. Politik dalam Islam itu siasah. Yang mengotorkan politik adalah manusia, bukan siasah, bukan politik itu. Dan Islam ada politik. Sudahnya, politik ni tak boleh. Kadang-kadang dalam grup-grup kampung lah. Baru-baru ni grup kampung. Kalau boleh kita jangan, kita berbeza politik, tak masalah. Tapi janganlah sampai bermusuh-musuhan. Kita ni siapa yang bermusuh-musuhan? Ini orang saling hujah-hujah. Tak salah pun hujah-hujah. Apa masalahnya? Apa masalahnya? Sendiri ada otak, sendiri boleh fikirlah. Cuma janganlah main maki amon. Tu je. Tu kadang-kadang saya kata, dalam grup kadang-kadang terpaksa kita campur. Cerita janda boleh. Cerita kahwin dua boleh. Cerita kahwin tiga boleh. Letak gambar janda boleh. Dan malah kadang-kadang janda tu terdedah sana, terdedah sini, terjonjol sana, terjonjol sini. Itu boleh. Tapi cerita politik tak boleh. Ini yang cakap ni kau muda-muda, orang tua-tua. Ceritanya nak cerita agama, cerita fadilat Ramadan. Itu je, fadilat agama itu je. Politik tidak. Itu kita kena fahamkan lah. Penyakit bangga atau terpedaya dengan kedudukan diri sebagai ahli-ahli ibadah dan orang-orang zuhud tidak kurang buruknya dari yang dialami oleh ahli-ahli politik. Penyakit ini mula menimpa mereka apabila mereka merasa megah dan merasa lebih dari orang lain. Kerana mereka adalah lebih bertakwa, lebih bersih, lebih kuat beribadah dan lebih wara. Perasaan ini beri akibat buruk dan menyebabkan mereka melakukan perbuatan keji sehingga mungkin menyebabkan mereka meninggalkan iman sama sekali. Ini dia untuk orang-orang yang berilmu, orang-orang agama. Tuan-tuan nak banyak ibadat, silakan. Nak banyak amal ibadah, silakan. Tapi pegang satu je. Kenapa kita beribadah banyak-banyak? Sebab apa? Sebab apa? Sebab aku ni banyak dosa. Pegang macam tu. Pegang macam tu. Jangan perasaan kita hebat. Kita perasaan kita ni banyak dosa.
Bila kita perasan kita banyak dosa, kita berusahalah untuk meningkatkan amalan kita. Bukan sebab kita perasan hebat. Bila ada orang puji kita, kita lawan balik. Kau jangan cakap macam tu. Aku ni banyak dosa. Tapi dah mati istighfar. Kita bimbang. Kadang-kadang kita cakap macam tu pun dalam keadaan kita riak sebenarnya. Cepat-cepat banyakkan istighfar. Itu dia. Orang-orang yang megah dan terpedaya dengan diri sendiri patutlah ingat sabda Rasulullah SAW. Yang bermaksud ada tiga perkara yang merosakkan. Bakhil yang ditaati, hawa nafsu yang diikuti, bangga seseorang dengan dirinya. Bakhil yang dilayan-layankan, maksud ditaati. Kedekut nak mampus. Atau untuk agama, kedekut nak mampus. Nak belanja kawan-kawan pun, kedekut nak mampus. Orang belanja dia, makan tak ingat diri. Tapi kalau dia, mana dia nak belanja orang, susah. Ada tak? Ada. Yang kedua, nafsu yang diikuti. Nafsu yang diikut sangat. Tahulah orang dah tua ni pencin, dah berpencin. Duit anak-anak semua dah bekerja dalam rumah tangga, duit banyak terlebih-lebih. Jangan ikut sangat. Nak pergi kereta tu lah, nak pergi ni lah, nak pergi tu lah. Nak pergi umrah berkali-kali lah. Itulah lah. Tapi daripada pergi berkali-kali pergi umrah, kan bagus bantu orang pergi umrah. Bantu orang pergi umrah. Umrah tu kalau sunnahnya Rasulullah buat 3 kali. Nak pergi sampai 10 kali nak berapa? Tak puas ustaz. Tak puas. Tapi kalau kita boleh bantu orang pergi umrah, kita dah pergi. Kita bagi orang pergi. Bantulah anak-anak. Masalahnya. Takkan nak bantu. Nak bantu orang luar tak berani. Bantu anak-anak. Anak yang besar-besar tu. Abang-abang yang dia hujan. Kan boleh pergi sendiri. Ikut travel. Bantu. Biar dia pergi. Sedara mara. Para sedara mara sudah jiran tetangga. Itu caranya. Itu jangan. Hawa nak benda-benda wajib. Benda-benda sunnah ni. Kalau kita buat tanpa ilmu. Kan dibimbangi. Jadi tak diterima Allah Ta'ala. Itu kita bimbang. Kita mati-mati nak pergi umrah, nak pergi umrah selalu, sedangkan sebelah kita ada orang kampung kita ada orang fakir miskin. Kita umrah tiap-tiap tahun, setahun kadang 2 kali, tapi ada fakir miskin tak terpilih. Macam mana? Macam mana? Itu dia. Kita nak pergi haji tiap-tiap tahun, nak pergi haji orang banyak duit. Haji tu wajibnya sekali. Lepas tu sunat. Sunat kalau banyak kali saya salah cara, saya salah cara tercerita habis. Tolong orang pergi haji. Salahnya. Tolong orang pergi haji. Orang nak kahwin, bantu. Anak nak nyambung belajar, bantu. Itu caranya. Dan bangga seorang dengan dirinya. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, kalau mereka merasakan diri mereka tidak berdosa, maka aku bimbang berlaku ke atas mereka perkara yang lebih besar dari itu, iaitu riak. Sebab kita ni manusia kena sentiasa rasa berdosa. Kenapa kita banyak beramal ibadah? Kerana kita ni berdosa. Kenapa kita banyak berusaha untuk mendekatkan diri dengan Allah SWT? Sebab kita ni berdosa. Kita bimbang kalau kita berusaha untuk mendekatkan diri dengan Allah, dalam pada masa sama kita tak jaga niat kita, kita rasa kita tak ada rasa kita ni berdosa, kita memang kita ni ditipu oleh syaitan. Hati-hati tuan-tuan. Hebatnya hebatnya Syekh Abdul Qadir Jilani. Sampai sampai ada satu ketika ada dia ada macam gambaran kalau kita macam itu macam ni tengah-tengah beramal datang Tok Syekh. Hai Badaruddin. Sungguhnya Allah mengasihimu. Mulai pada hari ini segala apa yang kamu buat itu menjadi pahala buat dirimu. Segala apa yang haram untuk kamu sebelum ini maka Allah halalkan. Ini siapa dia kerja ni kena ni? Segala apa yang Allah haramkan sebelum ni dihalalkan untuk kamu. Apa syekh dia kerja ni apa? Setan berambut kau. Dia punya kuat. Kita jangan minta berbukaan. Jangan minta berbukaan. Jangan minta lah. Anda lah. Amal aje lah.
Nak paling senang ni pegang pada mak surat. Mak surat ni zikir-zikir yang Rasulullah buat. Memang daripada Rasulullah. Bukan susah sangat amalkan aja. Zikir-zikir bukan ni hati-hati. Kita pun tak berani jaga. Bukan kita cakap betul. Tak berani jaga. Kata mutrif. Di anna abitu naiman wa asbaha nadiman hibbu ila man an abita qaiman wa asbaha mu'jiban. Lebih baik aku tidur lena di waktu malam dan bangun pagi menyesal dari aku berjaga malam beribadah dan bangun pagi merasa megah. Faham tak? Faham tak? Lebih baik malamnya aku tidur awal. Tidak awal. Tapi aku bangun pagi awal dalam keadaan aku rasa aku ni sebagai seorang pendosa. Daripada aku dah beramal ke malamnya sehingga kurang tidur. Esok pagi aku tidur, aku bangun, aku rasanya aku macam, aku rasa hebat. Itu hati-hati tu. Sebab itu, biarlah beramal dengan benda yang sedikit tapi istiqamah. Ambil muda-muda. Contohnya sebelum tidur, nak semayang tahajud. Semayang tahajud dulu kan? Tak ada masalah. Ustaz, saya tidur pukul 10 boleh? Siapa kata boleh? Semua yang akan tanya dulu kan? Ini kau nak tunggu subuh juga, sebulan lah. Nak tunggu sebelum subuh juga, tunggu lah. Kalau boleh. Bermula dengan satu benda sedikit, tetapi berterusan. Okay. Dan akhirnya Aisyah radhiyallahu anha pernah ditanya dengan soalan. Bilakah seseorang itu menjadi jahat? Beliau menjawab, apabila disangka yang dirinya seorang yang baik. Orang yang perasaan baik, dia dah tua jahat. Itu dia. Orang yang perasaan dia tu baik, dia dah tua jahat. Apa yang saya tak buat untuk awak? Saya dah tolong dapatkan lung. Saya dah tolong dapatkan jahat. Cik, dia cerita. Habis dia cerita. Salah pula macam kempen pula. Ayat kempen tak boleh. Patutnya kempen jangan cakap macam tu. Tuan-tuan nak apa ni? Apa yang saya belum bagi tuan-tuan? Sila beritahu. Itu barulah best. Jangan cakap apa yang dah diri. Dekat Cina pun ada masjid. Dekat negara Cina pun ada jalan raya juga. Kau cerita jalan raya lah. Ke supermarket. Dekat negara Zambia, dekat negara Zimbabwe pun ada supermarket. Itu dia. Itu. Orang ingat tu. Orang yang perasaan dia hebat, dia tak hebat. Orang yang perasaan dia baik, dia tak jahat, dia tak baik. Dia jahat. Ini Aisyah radhiyallahu anha kata. Jadi tuan-tuan dan mata Allah sekalian, mudah-mudahan kita tidak tergolong daripada golongan-golongan yang macam itu. Jangan ingat kita minta buat satu, kita buat satu apa-apa, minta Allah pandang, bukan manusia pandang. Itu dia. Jadi saya rasa cukup setakat itu untuk malam ni. Saya mohon ampun dan maaf kalau ada terkurang atau terkasar sana sini. Sungguhnya yang baik datang daripada Allah, yang kurang baik datang daripada kelemahan dan kejahilan diri saya sendiri. Kita akhiri dengan bacaan tasbih kifarah dan surah Tuas. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabillahi taufiq daya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.